nak pergi ke Sarawak. Sampai awal sangat sebenarnya ni guys. Ini lah Maxim punya. Apa? Tak Maxim daripada Kecik. Bukan saya sewa itu Mayri ke? Kan. Tadi ada dengar macam ada quote dia tadi. Berapa kali lah tu Karim? Cun-cun lah. Belakang ni rare lah. VR Track Edition. Lepas tu kita ada Supra. Kenapa tempat ni nama dia Civic? Ini double din apa ni nama dia? Dario. MG3 Hub. Modified to pasti. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Satu benda yang besar lah untuk Zik. Sebabnya kita nak pergi ke Sarawak pun nak buat video ni adalah video yang macam kira vlog lah untuk suasana kat sana, perjalanan Zik ke sana. Dan kita akan pergi satu event ni bernama Mars 2023 di Miri. Jadi Zik akan pergi dulu ke Kuching. Lepas tu Kuching Zik akan menginap dalam satu hari. Lepas tu Zik akan pergi ke Miri. Jadi kita akan review kereta-kereta di sana. Video ni lebih pada perjalanan Zik lah. Sekarang ni kita nak menuju ke KL Daerah 2. Sekarang Zik dah sampai dekat KL Daerah 2. Jadi kita nak pergi ke pelapasan untuk kita check in lah. Jadi kita nak pergi masuk dekat kaunter daftar masuk. Alright, sekarang Zik dah sampai dekat balai ketibaan untuk J16. Sebenarnya Zik sampai awal sangat sebenarnya ni guys. Memang tak ada orang kosong, baru pukul 9. Zik punya tempat nak pergi terbang pergi Kuching pukul 11.30. 9, 10, 11, 2 jam lah Zik kena tunggu kat sini. Tapi tak apa guys, kita santai, elok daripada kita rushing kan, datang kat sini kan, nak pergi masuk tiba-tiba tertinggal ke apa pun. Baik kita datang awal, kita boleh relax, chill-chill dulu. Lepas tu layan Mobile Legends ataupun layan Netflix kan. Zik dah sampai dekat Sarawak. Sekarang ni tengah tunggu Maxim nak ambil jadual apa yang Zik nak buat dekat Sarawak ni. Sebenarnya tengah-tengah bincang lagi nanti dengan Ajib. Dan Alhamdulillah selamat tiba juga Zik dekat Sarawak ni. Kalau korang nak tahu, sebenarnya dekat Sarawak ni memang ramai yang pakai Maxim. Sebabnya murah lah, dia daripada Grab ataupun lah taksi lah lebih kurang lah. So Maxim ni dia agak murah dekat sini. So sebab itulah ramai orang pakai Maxim. Jadi Zik tengah tunggu mana Maxim ni. Ini lah Maxim punya. Tak nak kalah mak Maxim je. Dia punya kereta Maxim. Pak Maxim. Bukan saya Maxim daripada Kuching. Daripada Kuching eh? Bukan saya sewa itu Mayvi ke? Bukan eh? Mayvi ni bukan Mayvi ni. Korang tengok ni, Maxim pun dah modified guys. Maxim ni bukan macam rasa geng. Tengok. Kaya eh Maxim? Mayvi tank. Memang kalau buat Maxim kat sini kaya eh? Eh biasa. Ada free game stocking eh? Hah? Free game stocking eh? Uish. Maxim kan biasa-biasa geng. Tadi ada dengar macam ada spot je tadi. Ada siput Mat. Macam sleeper. Mat. Ni memang enjin dah turbo kan? Memang ada turbo eh normal? Yalah. Rasanya eh. Sekarang ni kita nak makan mana Cik? Ya, ni kita on the way makan mi kolok. Mi kolok eh? Mi kolok dulu. Lagi Razik rasa mi kolok mangkuk okay. Merah. Mi kolok mangkuk merah eh kat Sarawak tu famous lah. Okay, famous lah. Boleh tahan lah. Boleh tahan eh. Banyak lagi okay. Benda yang famous lah. Apa mi kolok tu sebenarnya? Aku nak tahu juga. Razik nak tahu juga mi kolok tu apa benda sebenarnya? Mi kolok tu mi. Mi kuning. Mi kuning macam biasa je lah kat Semenanjung. Apa yang specialnya, apa yang membezakan mi kolok dekat Sarawak ni dengan mi kuning kat Semenanjung ni? Dia macam signature untuk makanan di Sarawak lah kan. So itu kalau tak makan tu tak boleh balik Sarawak lah. Tak boleh kena rasa dulu. Kena rasa dulu. Wajib rasa. Tapi rasa je kalau pergi Sarawak. Tapi banyak lagi lah benda lain yang kena try dulu kat Sarawak. Tak kenal lah kereta tu. Tu kereta apa Cik? Yang biru. Itu Sirion. Sirion Pizza. Kereta kira berapa ni? Boleh tahan eh? Apa nama dia? Super King eh? Super Ninja aku tak pasti lah. Memang Sarawak ni penuh dengan sungai? Yeah. Tak pasti sebab Zik baru ni lah turun kan. Turun daripada Kabupaten Terbang. Tengok penuh sungai, macam-macam sungai ada. Ikut tempat lah. Kalau dekat tempat runway ni banyak sungai lah. Banyak sungai lah. So tapi di Kuching tak ada lah sungai sangat. Tak ada sungai sangat. So pernah jumpa buaya lah? Buaya, merakan buaya yang Mirul jumpa. Buaya manusia. Ni bukan buaya kat eh? Tak. Show girl of your circus.
Nah, hujan geng. Tapi ni member ni baru masuk kereta. Haa, elok lah tu. Sekarang ni Zik ada dekat Signature Kake. Zik, nama tempat apa kat sini? Jalan Wan Arwi, depan Viva City. Dia ada kat sini lah sekarang. Sebabnya tengah rehat-rehat jap. Ni adalah kereta Zik. Ah, punya lama tak jumpa kereta Zik. Depan tak ada lift, baru clean. Nah. Tengok, siap tukar rim baru. Oh. Ni rim nama apa ni? Emi Shalen. Emi Shalen Japan. Emi Shalen LX. Emi Shalen LX. Spek dia depan 7.5, ha, belakang 8. 7.5 JJ, belakang 8 JJ. Oh, depan dengan belakang lain lah. Male female eh? Yang ni ET30. Mhm. Yang ni belakang ET25. Oh, dia macam tu eh. Lain dia. Lepas tu tayar saiz apa ni? 195/40. Tapi masih ada gap lagi. Oh. Tapi ni spring apa? Yang ni spring pro expert. Okay, nak tanya. Dah berapa kali lah tukar rim? Tak tahu. Jadi ini kedai tempat basuh kita. Kalau korang kat Sarawak, memang Zik recommend untuk basuh sini. Sebabnya coating dia coating pakai Tevo. Jadi memang Zik recommend lah untuk korang yang pergi dekat Tevo ni. Sebabnya pun pakai Tevo dulu. Lepas tu memang Tevo ni dah dilatihkan untuk orang-orang yang macam nak apply coating ni. Jadi dia memang professional. So ini adalah owner dia, Elvin. Jadi ini Elvin eh. Kalau korang kat Sarawak, korang boleh cari Elvin. Lepas tu ini adalah kereta Morgan. Punya lama Zik nak tengok kereta dia depan-depan. Alhamdulillah sekarang dapat tengok juga. Nanti Zik akan buat full review. Tapi ni Zik review sikit lah. Dia punya depan dia memang dah full gear up. Maybe facelift punya. Tapi dia dah buat memang CF. CFORI eh. Tengok CFORI. Cumanya clear nanti Morgan dia nak betulkan lah. Lepas tu dia pakai rim ni tengok. Fuh, rim NK. Dia punya dia memang cun-cun lah. Belakang ni rare lah orang nak pakai. Ini dipanggilkan kembangkan sikit kat belakang ni. Depan tak pakai tapi belakang pakai. Cumanya depan ni dia buat lagi sikit. Terkeluar sikit macam ni. Fender macam ni. Dia tadi nampak lebar sikit. IV ni Zik akan full reviewkan kepada korang. Jangan risau dan Zik terima kasih sangat dekat Morgan. Memang dia cakap Masya Allah, dia pun tak tahu nak cakap apa. Sebabnya dia yang buat ni CFORI untuk Mini Cooper punya clock ni. So Zik pun tak tahu nak cakap apa kan. Sebabnya benda ni memang pakai duit dan benda ni bukan murah guys. Apalah nak buat full CF original kan. Memang kain. Jadi lepas ni kalau pakai ni, Zik rasa interior Zik dah mula kena pakai CFORI lah guys. Sekarang Zik berada dekat Darohana malam. Tadi Zik dah shoot dah untuk kereta Morgan. Untuk full review korang boleh tengok nanti kat situ. Lepas tu sekarang ni Zik nak shoot lagi. Memang Zik cakap pergi Sarawak ni memang betul-betul Zik nak habiskan masa untuk shoot kereta. Untuk Zik review, ni bukan. Zik nak review ini Vios. Vios ni memang full package. Zik cakap kenapa full package dia sebab ada bolt on turbo, ada exhaust, dalam dia semua dah buat, ada sunroof, memang full package. Ini memang Zik cakap dah tak tahu dah nak buat apa. Sebab tu Zik review. Jadi benda ni adalah special lah. Lepas tu nanti kita ada Creon yang dah dibuat Asus. Tapi Asus dia memang Asus yang paling mantap sekali. Lepas tu kita ada jugalah geng-geng kat sini. So dekat Sarawak ni memang culture dia culture Asus. So kalau korang nak tengok yang Creon ni nanti, nanti ada full review, korang boleh tengok kat situ. Memang dalam dia pun semua dah cukup, memang macam-macam jajan. Ini adalah dekat Kuching lah. Sebelum Zik gerak ke Miri. Itu benda lagi lah. Zik memang sebenarnya tak sangka juga. Sebabnya ada orang yang selain daripada Myvi yang macam geng-geng ni lah, diorang nak jumpa Zik. So jumpa tu memang Zik rasa macam wish, rendah diri dan macam rasa kedilnya diri Zik ni. Zik pun tak tahu nak cakap apa. Memang terharu lah. Sebabnya korang tengok kereta apa yang datang. Ini dia. Zik cakap ini kereta bukan biasa-biasa tau. Ini adalah GTR Track Edition. Lepas tu kita ada Supra. Is that Supra guys? Supra dengan Subaru STI. Mercedes ni pun jangan buat main A45 ni. Sebabnya dalam dia ada metanol. Tapi nanti Zik akan ceritakan kepada korang lah metanol tu dalam bentuk TikTok. Korang akan tahu kereta ni macam mana. Dengan geng lagi seorang, Mercedes juga. Zik memang tak sangka lah. Sebabnya ini memang geng-geng daripada Signature Kake. Post Signature Kake ni memang nak jumpa Zik. Lepas tu dia bawa geng-geng ni sekali lah. So diorang datang gathering kat sini. Jadi kita ada geng Myvi mestinya. Lepas tu ada Vios ni. Jadi memang Zik cakap Zik terharu lah. Empire MG3 Hub ni, tak adalah nak cakap Empire tu besar sangat.
dengan komuniti MGT Hub ni, tak semestinya MyV je, tapi orang-orang lain pun datang support sebabnya suka tengok video Zik. Jadi Zik pun terharu lah sebabnya geng-geng yang bukan MyV pun ada yang melihat video Zik. Sekarang ni Zik berada dekat Civic. Zik pun tak pasti kenapa nama dia Civic. Kita akan tanya Ajik lah. Ajik ni antara orang kuat MGT Rehab Borneo kat sini. Okey Ajik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak payah nak buat-buat baru kenal lah. Kenapa tempat ni nama dia Civic? You tahu ke Civic tu nama? Nama tempat ni daripada dulu Uptown Civic. Uptown Civic? Sebab dulu ada Uptown kat sana kan? Okay, sekarang dah tak ada? Sekarang, sekarang dia buat macam kabut je kan? Tak selalu lah, tak setiap minggu dah. Ni tempat untuk orang macam lepak-lepak. Tapi memang dekat sini tempat orang cakap berkumpulnya geng-geng kelab-kelab kereta lah. Tak juga. Tak juga. Ni macam tempat lepak santai-santai je. Oh, santai-santai. Tapi tengok kat sini macam kereta semua yang dah modified. Contohlah macam ni group kat sini kan. Modified kereta, group kat sana modified, sini modified. So memang kalau orang group-group nak macam group-group kereta kan, nak berkumpul, dia memang berkumpul kat sini lah. Dia ada banyak tempat sebenarnya. Aha. Jadi dia ikut macam keselesaan. Jadi tempat macam Uptown Civic ni, dia terang, lepas tu parking pun senang. Jadi sini memang tempat untuk, bukan just untuk kelab kereta, tapi untuk orang beriadah. Dan orang jadi kat tempat lepak je lah. Aman je kat sini. Aman je kat sini So, tak dibenarkan untuk pembang-bang. Jangan bahaya. Jadi dia lebih kurang kat sini vibe-vibe macam tempat berkumpulnya, macam kita duduk kat Putrajaya macam tu lah. Tempat-tempat macam tu. Okay, jadi kalau korang tengok kat sini, inilah suasana Civic eh. Civic di Sarawak. Tengok semua grup-grup kereta ada berkumpul kat sini. Okay, nampak kat sana pun ada kereta. Dan memang kereta diorang memang bermodify lah, tengok ni kereta depan ni. Ini adalah Azia, tengok. Dah buat fitment gang. Alright guys, jadi itulah dia. Hari malam ni memang Zik cakap penat lah. Penat. Lepas tu Zik banyak full review, korang boleh tengok nanti semua benda yang Zik review untuk kereta. Hari ni Zik nak berlayar ke Miri lah. Sekarang ni Zik tengah tunggu brother Maxim kita. Pak Maxim! Ui, Supra man! Pagi-pagi dihidangkan dengan Supra eh. Supra Stance. Supra Stance. Kenal Haji? Ni kalau yang smoky nak kata. Pak Maxim kenal ke itu? Itu mana? Saya enggak kenal sama owner tu. Enggak kenal. Sebab saya kan pakai MyV je. Haji tak order apa-apa tau. Tiba-tiba Haji ni kolok special. Okey, ada apa ni, Haji? Tak pasti ya. Tak pasti. Kau tahu makan je, waktu tak pasti apa benda ada dalam ni. Okay geng, Zik dah habis breakfast. Sekarang ni kita nak naik kereta Mercedes F45 yang rare nya guys. Sebab apa rare? Sebab dalam tu ada methanol. Tapi kalau korang nak tahu, nanti tengok TikTok lah. Sudah sampai dekat airport Kuching. Thank you Alvin. Thank you for the ride. Pak Maxim, kenapa ikut sekali? Tolong Maxim. Ini the leader of Maxim. Sekarang Zik dekat dalam terus elok pula perangai dia. Patutnya Zik dah ni dah book dah flight ni awal dan semua. Tapi bila Zik dah book, patutnya ada satu kerja lepas tu lah poster Jamas dia keluarkan untuk konvoi. Konvoi 3 pagi pergi ke Miri. Patutnya kalau Zik tahu tu awal kan, mungkin ada konvoi lah. Mungkin dia konvoi dengan kereta Ajik kan, walaupun kereta Ajik tu lah Ajik naik kereta. Rasanya senak akunya bawah tu kan. Ajik dia tak pernah naik fly, jadi kita bagi lah dia naik fly. Sebabnya dia pergi datang daripada Kuching tu, dia nak pergi datang Semenanjung, dia naik kontena kan. Kesian dia. Sebab nak murah je. Sampai. Abang ni kat ada style lah. Kau ni. Kita dah sampai ke Miri dan ada kawan Pak Maxim ni. Ini dia. Nama dia Pak Ajim. Ajik cakap so panggil kau Pak Ajim. Ui. Kau orang tengok geng. Yang ni tak pernah jumpa. Ni apa nama dia ni? Ni Long Mirror. Long Mirror, okey. Pakai
kereta racing lah. Oh, kereta racing. Pakai ni eh. Kereta dalam full dengan sunroof lagi memang cunyai. Tak apa, nanti kita full review. Oh, yang ni rare. Ini double din apa ni nama dia? Clarion. Oh, Sarawak banyak pakai ni. Ini first time ni tengok ni. Siap ada kaset lagi. Eh, kaset kan? Dekat Miri, Zik baru settle shoot sebenarnya, iaitu full review untuk kereta kat sana, iaitu kereta Ajim. Sorry lah tangan ada ni mic. Lepas tu kereta air Koito yang memang Zik lama sangat ni, dan sampai Zik Roger dengan air, air datanglah Miri. Memang dia datang Miri untuk bagi Zik review. Ini adalah kereta dia, korang kena tengok lah nanti YouTube full review. Lepas tu kita ada Beza. Beza ni pun macam-macam special, nanti Zik akan tunjukkan korang kat TikTok. Dan juga kita ada kereta daripada Captain Kukura, iaitu owner daripada Bono Esas. Zik datang sini memang Zik cakap banyak ilmu yang Zik dapat. Diorang punya pengetahuan untuk Esas tu memang mendalam lah. Betul, memang orang cakap mengembara pergi dekat negara-negara orang lain ni, lama tu puas ilmu ilmu pengetahuan tu untuk dapat info-info yang macam ni lah. So benda-benda macam ni memang nak cakap bercuti tu tak bercuti juga, sebabnya bekerja. Petang ni je ada dua kereta full review. Lepas tu ini Zik buat TikTok lah. Jadi alhamdulillah lah, terima kasih juga kepada diorang sudi meluangkan masa untuk Zik review kereta-kereta diorang. Sekarang ni kita orang nak bergerak ke event, iaitu Mars 2023 dekat Miri Council. Zik ada di atas, kiranya orang panggil kat sini rooftop pagi-pagi kereta lah. Di samping melihat keindahan kereta, kita boleh juga nampak keindahan alam kat sana. Ini adalah tempat Mars 2023. Kalau kita tengok lagi ni adalah rooftop, lepas tu ada bawah, lepas tu ada lagi satu bawah. Bawah tu ada tempat stage, nanti saya tunjukkan kepada korang. Sekarang tengah setak-setak lah untuk parking kereta kat sini. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys, jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang, tengok kena racun beli je dulu, duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang semoga korang dimurahkan rezeki.